Oke okay guys, hari ini kita main lagi di game tembak-tembakan lagi. Kita main di game yang ngelanjutin game yang kemarin yang sempat terhenti di tengah jalan yang udah berapa menit. Oke, okay, ini kita disuruh pilih senjata. Oke, okay, kita mengambil ini aja ya. Kickback, saya enggak mau beli. Oke, okay, kita pos aja. Ini kita mega pack kita. Ini sayangnya kita langsung mulai aja ya. Oh ya, di sini saya udah di level 19 kemarin sempat main. Ya langsung kita mulai aja ya. Banyak sekali ini iklannya karena saya lagi nyalain data. Sebenarnya bisa langsung dimatiin datanya. Auto shot, kita langsung auto shot aja. Jadi kalau udah satu kita ajak ngobrol dulu. Nih mau kita ajak ngobrol, Pak. Pak udah lama Pak jadi tentara Pak. Halo Bapak. Lah malah nembak aja Bapak. Bapak gimana kabarnya? Baik hari ini? Ya sudah Pak. Selamat tinggal Bapak. Bapaknya enggak mau bicara jadi mending kita langsung tembak saja. Ke musuhnya ada 3 lagi ya musuhnya. Dia ada di atas sini, kita naiknya dari sini. Ini bukan tempat naik. Ini tempat naik ya. Mungkin dia ada di atas, kita ke atas dulu. Ya kan, ini tempat naik. Oh, ini dia. Halo, Pak. Wah, sudah ketembak duluan. Oke, kita auto shot, baru kita ajakin ngomong ya. Nah, ini dia. Halo, Pak. Assalamualaikum Pak, Bapak. Waduh, keburu ketembak duluan aduh guys. Sorry ya, kita belum sempat ngajakin dia ngobrol, jadi dia udah keburu ketembak duluan. Ini lagu kayaknya bikin pusing aja kita. Saya matiin lagu dulu ya guys. Ini lagunya bikin pusing. Kita langsung lanjut ke game aja, lanjut game selanjutnya di level 20. Saya mau pakai sniper coba. Mana sniper saya yang mana ya? Oh enggak ini. Oh berarti di sini ini aja deh yang bagus. Nah, ini sniper saya. Saya mau pakai sniper coba. Wah, gesit sekali ya. Kita ganti aja tuh. Senjatanya kita ganti. Tembakin sampai ya. Mampus kau. Kita cari musuhnya dulu, terus kita ajakin ngobrol dulu. Mana tangganya? Oh ini dia. Halo Pak, assalamualaikum Pak. Saya mau tanya Pak, di sini Bapak udah lama di sini? Saya mau nanya Pak, apa kabar Bapak? Bapak udah makan apa belum? Halo Pak. Pak. Halo. Halo. Hey. Woi, saya nanya ini, woi. Ya sudahlah, bapaknya enggak mau bicara, guys. Kita tembak saja. Selamat tinggal ya, Bapak. See you. Oke, kita dapat 2 granat dan 2 medikit. Oke, siap. Kita disuruh rating ya. Nanti ajalah ratingnya ya. Kita lanjut aja ke game selanjutnya. Oke, di sini saya bakal bermain sekitar 10 menit. Kill 8 musuh dalam 90 detik. It's okay. Saya bakal pakai ini aja. Kayaknya kurang cocok untuk misi seperti ini, memakai ini tuh kurang cocok. Oke. Kita lanjut aja.
kita langsung paranin aja ya. Tuh. Selesai sudah. Mesin komplit. Oke, kita langsung lanjut ke game selanjutnya. Kita pilih senjatanya, kita pakai senjata itu aja. Oke, di sini kita ada 10 musuh yang harus kita bunuh. Kita langsung ke dia aja. Kita main cepet aja ya sekarang. Main cepet aja kita. Aja sekarang kita langsung kita kasih dia mati di kepala. Oke, untuk yang terakhir kita ajak ngobrol dulu sekali. Di mana dia? Dia nembakin saya dari mana ini? Oh, dia ada di bawah saya ternyata. Oh, enggak, dia ada di belakang saya ternyata. Halo, Pak. Apa kabar, Bapak? Udah makan, Pak? Udah berapa lama Bapak di sini? Waduh. Kayak sombong sekali ya. Sementara di sini dia tidak mau diajak bicara. Lah, langsung selamat tinggal, Bapak. Oke, kita langsung ke misi selanjutnya aja. Biar mempersingkat waktu dan kita dapat banyak level di 10 menit pertama yang kita punya. Oke, siap. Kita langsung bunuh saja. Auto shotnya lupa saya nyalain. Kita langsung auto shotnya aja ya, biar itu tembak, tembak mereka berdua, tembak. Sambil nembak saja. Nah, kayak dendam sekali sama mereka ya. Oke, di sini dia. Udah nyamperin aku. Oh, dia di belakang. Ternyata di sini dia suka main belakang juga ya. Dia main belakang seperti teman ya, suka main belakang. Ya gitulah, teman terkadang suka main belakang. Ah, kita enggak usah beliin ya. Post mega pack. Sa bonus tuh. Kita disuruh beli. Biaya pembelian tagihan ketiga tidak, saya nggak mau beli. Kita langsung aja kita skip karena menurut saya punya peluru yang sangat banyak untuk sekarang dan juga punya persediaan P3K nya yang cukup banyak juga ya. Lagi ini misinya juga lumayan gampang menurut saya. Dan untuk ukuran game offline ini tuh sangat sangat seru ya, jadi kayak nggak kalah sama PUBG sama Mobile Legends. Ya kan kalau Mobile Legends lebih ke kartun ya, lebih ke bukan kartun juga sih, lebih ke kayak ininya fantasi gitu, apa karakternya banyak fantasi. Ini kan kayak ya keunggulannya itu dia offline, itu yang bikin kita nyaman karena kita nggak perlu mengeluarkan data untuk bermain game seperti ini. Nah, untuk walaupun offline tapi kadang dia kalau kita nyalain data dia tetap ada iklan. Oke. Jadi kalau kamu mau main aman, nyaman, tanpa iklan, tanpa apa, kamu tinggal matiin data kamu, nanti dia iklannya bakal hilang. Oke, sekarang saya udah di level 25 dan kita udah bermain 9 menit 30 detik kan ya. Mungkin sekarang cukup sampai di sini dulu dan ini itu levelnya banyak sekali, nanti saya bakal selesai levelnya sampai mentok berapa level saya kurang tahu ya, mungkin sampai 1000 kali. Jadi semakin lama dia tuh semakin sulit ini apa musuh-musuhnya tuh, sampai 1000 lebih dan itu masih banyak sekali. Sampai ini masih banyak ya, saya kalau mau diterusin ke belakang. Tapi karena ini berhubung waktu ya udah 10 menit kan ini, jadi saya cukup sampai di sini dulu. Oh ya, terima kasih telah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke sosial media kamu. Share ke WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video
dari Mister 17 selanjutnya. Kita bakal review terus game-game offline, kita bakal cari-cari game yang seru buat dimainin dengan offline, oke? Oke, mungkin sekian dulu. Salam dari saya, Sarah.